Melihat pria berambut putih itu berjalan mendekat, Phoenix Lady terbatuk keras beberapa kali. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi pedangki yang berkumpul di lukanya terus-menerus merobek dagingnya, membuatnya merasa sangat sakit hingga dia ingin mati. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menghirup udara dingin, menatap leluhur pedang tanpa batas, mengertakkan gigi, dan berkata, "Siapa kamu? Siapa aku tidak penting? Yang penting kamu tahu siapa dia. Dia adalah murid dari Fraksi Pedangku." Leluhur pedang tanpa batas memandangi Phoenix Lady tanpa ekspresi, dan menunjuk ke arah Su Yun yang duduk bersila. Dia pembunuh anakku, Phoenix Lady berteriak histeris, aku ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam putraku. Putramu, Xiao Huailin, telah melakukan segala macam kejahatan, dan tidak menghargai kehidupan manusia. Surga tidak bisa mentolerirnya, lebih baik membunuh momok seperti itu secepat mungkin. Murid saya menegakkan keadilan atas nama surga. Itu tindakan keadilan. Beraninya kau melawan kode moral kebenaran dan menyakitinya. Leluhur pedang tanpa batas berkata dengan dingin, "Selanjutnya, bagaimana orang bisa dengan santai memprovokasi orang-orang dari sekte pedang saya?" Dengan itu, leluhur pedang meraih ke dalam kehampaan dan mengeluarkan pedang hijau zamrud dari udara. Dia mengangkatnya dan bersiap untuk mengakhiri hidup. Phoenix Lady melihat itu, seluruh tubuh Phoenix Lady bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Gerakan leluhur pedang tanpa batas langsung membuatnya mengerti seberapa kuat lawannya. Dia mengerti, dia pasti telah memprovokasi orang yang luar biasa. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku, aku adalah putri penatua ke-13 dari Istana Langit Awan, Jin Moluo, aku. Aku, aku juga istri dari pemimpin semua sekte kosong Xiao Changtian, kamu. Jika kamu membunuh saya, Anda hanya akan membawa bencana pada diri Anda sendiri dan sekte pedang Anda pasti akan dimusnahkan. Anda tidak bisa membunuh saya, Anda tidak bisa. Phoenix Lady berteriak dengan suara gemetar. Huh, jadi apa? Leluhur pedang tanpa batas jelas tidak membelinya dan berkata dengan dingin, "Mereka yang menyentuh sekte pedangku harus dibunuh. Jika tidak, bukankah dunia akan menertawakan sekte pedang tanpa batasku karena pengecut dan lemah?" Sekte pedang tanpa batas, Phoenix Lady terkejut sesaat, lalu gemetar, "Kamu juga dari sekte pedang tanpa batas." Sekte pedang tanpa batas diciptakan olehku, nenek moyang pedang berkata dengan dingin, "Kamu yang mendirikannya." Phoenix Lady segera mengerti. Wajahnya menjadi pucat pasi, suaranya bergetar. "Kalau begitu, kamu, bukankah kamu leluhur pedang tanpa batas? Bagus kalau kamu tahu!" Nenek moyang pedang tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dia langsung mengangkat pedang hijau zamrud dan menusuk ke arah dahi wanita Phoenix. Pada saat ini, Phoenix Lady meledak dengan kekuatan dari suatu tempat dan langsung memadatkan perisai emas tebal, berniat untuk memblokir pedang ini. Namun, ketajaman pedang melebihi imajinasi Phoenix Lady. Ketika pedang panjang menyerang, perisai emas itu seperti kertas dan langsung menembusnya. Kepala Phoenix Lady tertembus, dan tubuhnya berkedut dua kali sebelum jatuh ke tanah. Nenek moyang pedang sangat kejam, dengan lambaian tangannya, kepala Phoenix Lady hancur. Dia mati sepenuhnya, dan jiwanya meluap. Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, tetapi kecuali tidak ada pilihan lain, saya tidak akan pernah menghancurkan jiwa siapapun, kecuali orang ini adalah ancaman besar dan surga memiliki keutamaan untuk menghargai kehidupan, menghancurkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi avana. Dia tidak akan pernah melampaui Anda dalam hal kekuatan, jadi jika Anda tidak dapat menghancurkannya, maka Anda tidak dapat menghancurkannya, tetapi jika itu adalah musuh, Anda tidak dapat bersikap lunak. Jika Anda tidak menghancurkannya, dia pasti akan membawa ahli untuk menghancurkan Anda di masa depan. Dengan mengatakan itu, leluhur pedang meraih pedang hijau zamrud dan dengan santai mengayunkannya ke udara. Gelombang energi pedang mengalir ke awan dan menyapu ke sembilan langit, dan jiwa Phoenix Lady juga berubah menjadi abu oleh pedang ki yang menakutkan. Phoenix Lady telah jatuh. Feng Teriakan sedih datang dari Cakrawala. Nenek moyang pedang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Xiao Chang Tian bergegas mendekat dengan mata merah darahnya. Bajingan, apakah kamu membunuh istriku? Melihat wanita Phoenix yang kepalanya hancur, Xiao Changtian menggertakkan giginya, dan menatap leluhur pedang tanpa batas. Itu benar, leluhur pedang tanpa batas mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendamnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Changtian mengacungkan pedang besarnya lagi, dia memasuki pedang dan bergegas menuju leluhur pedang tanpa batas. Manusia dan pedang sebagai satu. Itu benar, tetapi Anda hanya menyatu dengan bagian luar, dan hanya belajar sedikit. Anda tidak tahu satu hal pun tentang esensi menyatu dengan batin. Leluhur pedang tanpa batas menggelengkan kepalanya, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang pedang hijau zamrud, dia membalikkan tubuhnya sedikit. Xiao Changtian menebas dengan gila-gilaan pada leluhur pedang limitless, tetapi tidak berhasil. Seolah-olah leluhur pedang telah melihat melalui semua gerakan pedangnya, tidak peduli seberapa cepat atau lambat serangan Xiao Changtian, apakah itu besar atau kecil, atau apakah itu indah dan indah, semuanya tidak berguna melawannya. Nenek moyang pedang bergerak dengan ringan dan dengan mudah mengelak. Suyun yang sedang duduk bersila benar-benar lupa mengatur pernapasannya dan fokus menonton leluhur pedang dan pukulan pertukaran Xiao Chang Tian. Tanpa sadar, dia menjadi linglung, dan benar-benar tenggelam dalam teknik gerakan dan teknik pedang leluhur pedang yang sangat indah. Setelah satu putaran, Xiao Chang Tian telah menggunakan lebih dari setengah kinya yang dalam, tetapi dia masih tidak dapat menyentuh rambut leluhur pedang sama sekali. Dia benar-benar khawatir, tetapi setelah beberapa putaran, dia tahu bahwa orang di depannya jelas bukan orang biasa. Seberapa indah teknik pedang leluhur pedang? Bagaimana Xiao Changtian bisa dibandingkan dengannya? Siapa kamu? Xiao Changtian melompat keluar dari pedang besar itu, memegang pedang besar itu dengan satu tangan, dia menatap leluhur pedang dan bertanya. Leluhur pedang tanpa batas. Nenek moyang pedang berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur pedang, Wajah Xiao Changtian berubah beberapa kali, dan kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan bergegas menuju Cakrawala. Dari kelihatannya, dia akan melarikan diri. Pedang leluhur, jangan biarkan dia melarikan diri. Jika dia kembali ke Cloud Heavenly Palace, dia pasti akan mengundang ahli untuk berurusan denganmu. Teriak Suyun. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Nenek moyang pedang berkata dengan acuh tak acuh, lalu dengan santai melambaikan tangannya, hanya untuk melihat lebih dari seratus pedang bercahaya turun dari langit biru, langsung turun ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian diam-diam mengutuk, dan dengan cemas menggunakan pedang besar di tangannya untuk memblokir udara. Pedang cahaya menabrak pedang besar Xiao Changtian, menghasilkan serangkaian suara dentang. Tidak lama kemudian, pedang besar Xiao Changtian hancur berkeping-keping, dan pada akhirnya hancur berkeping-keping. Teriak Xiao Chang Tian, tubuhnya ditusuk oleh beberapa pedang ringan, dan dia jatuh ke tanah. Nenek moyang pedang tidak ragu sama sekali, dan langsung melemparkan pedang yang tersisa ke arah Xiao Chang Tian. Dong! Tempat di mana Xiao Chang Tian berada meledak, dan awan jamur yang dibentuk oleh pedang ki beriak keluar. Ketika asap menghilang, sosok Xiao Chang Tian tidak lagi terlihat. Xiao Chang Tian juga mati. Su Yun dan Hukian Mei sudah lama tercengang. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia telah membunuh baik Xiao Changtian dan Phoenix Lady, dan tampaknya mudah. Seberapa menakutkankah metode ini? Seberapa kuat leluhur pedang di puncaknya? Su Yun berpikir. Begitu mereka berdua mati, Su Yun, kamu tidak akan lagi khawatir. Di masa depan, latih dengan baik dan bawa kemuliaan ke sekte pedang tanpa batasku, apakah kamu mengerti? Nenek moyang pedang berbalik, tersenyum dan berkata kepada Su Yun. Mendengar itu, Su Yun berdiri dan menangkupkan tinjunya, murid patuh. Jangan bangun, cepat dan sembuhkan lukamu. Nenek moyang pedang berjalan mendekat dan membiarkan Su Yun duduk. Dia dengan lembut meletakkan satu tangan di bahunya dan mentransfer beberapa kekuatan yang dalam. Seberapa padat kekuatan profound dari leluhur pedang? Sedikit mengalir ke tubuh Suyun, dan seperti sungai yang bergelombang, itu mengalir langsung ke semua meridian ki dan tendon di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya yang kering terlihat benar-benar baru. Suyun menarik napas dalam-dalam, Tubuhnya perlahan pulih, perasaan ini membuatnya sangat mabuk. Nenek moyang pedang, Su Yun angkat bicara. Apa itu? Dengan kekuatanmu, mengapa kamu mendirikan sekte pedang tanpa batas, dan mengapa kamu ingin aku meneruskannya? Dengan metode Anda, Anda pasti akan dapat membuat orang-orang dari sepuluh ribu alam melihat sekte pedang tanpa batas dengan cara baru. Su Yun berkata dengan serius, keraguan ini selalu ada di hatinya. Nenek moyang pedang tak terbatas memandangnya dan terdiam sesaat, lalu berkata, "Sudah berapa lama Anda berada di sekte Pedang Tanpa Batas? Sudah lama sekali, dan aku sudah lupa. Kamu tahu seni pedang bintang teratai? Jadi, kamu pasti pernah bergabung dengan sekte Pedang Bintang Teratai sebelumnya. Anda pasti sudah memasuki sekte lain di Benua Langit Bela Diri, bukan? Tetapi, mengapa Anda masih menyebut diri Anda sebagai murid dari sekte Pedang Tanpa Batas? Kebaikan." Suyun berkata tanpa ragu, "Jika bukan karena sekte Pedang Suyun, tidak akan bisa membalas dendam dan akan lama menjadi kerangka di rumput, apalagi hari ini." Lalu, bagaimana menurutmu? Tetua Pedang yang kamu bicarakan, mengapa dia masih terus berusaha untuk memulihkan sekte Suyun? Berpikir sejenak, lalu berkata, "Iman Nenek Moyang Pedang mengangguk sedikit dan tertawa, lalu menurutmu alasan apa yang harus aku miliki?" Suyun memikirkannya, tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, itu karena tanggung jawabku." Leluhur pedang tertawa ringan. "Tanggung jawab?" Su Yun terkejut. "Ya, tanggung jawab." Seni pedang tanpa batas bukanlah suatu kebetulan, saya harap itu dapat diturunkan, jadi saya mendirikan sekte pedang. Tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan saya akan mati dan menghilang suatu hari nanti. Saya tidak berharap seni pedang tanpa batas menghilang begitu saja, jadi saya mendirikan sekte pedang, berharap seni pedang yang tak tertandingi ini dapat diturunkan. "Su Yun, apakah Anda mengerti?" Lalu, mengapa tidak membuat sekte pedang di dunia pedang? Rekrut penggarap roh yang kuat, sebaliknya memilih untuk mendirikan sekte di benua bela diri langit. Alasannya sangat sederhana, karena tidak ada lagi orang yang berhati murni di sini. Hanya di apa yang disebut alam fana, tingkat rendah dari 10.000 ribu alam, seseorang dapat menemukan orang yang benar-benar luar biasa. Orang-orang di sini kebanyakan adalah penggarap roh, semuanya serakah. Untuk teknik yang mendalam dan harta sihir, mereka hanya akan membuat musuh untukku, dan tidak akan dapat mengembangkan sekte pedang. Meskipun ada beberapa alasan untuk ini, itu agak dibuat-buat. Mungkin, ada alasan lain. Su Yun berpikir. Baiklah, Su Yun, sudah waktunya. Kamu pergi dengan cepat, aku harus kembali ke penjara. Kali ini, aku dengan paksa menekan ki pedang pelindungku, tapi itu tidak akan bertahan lama, begitu ki pedang pelindung meluap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini adalah tempat masalah, saya yakin akan ada orang yang datang ke sini, saya tidak bisa tinggal lama di sini. Kata leluhur pedang. Tunggu leluhur pedang, murid memiliki satu hal lagi untuk dikatakan. Kata Suyun dengan cemas. "Apa itu? Pedang Leluhur, tolong jangan pergi ke tempat gelap lagi, jika tidak, aku khawatir akan ada masalah yang tak terhitung jumlahnya." Kata Suyun. 647. Mendengar itu, Leluhur Pedang penasaran, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Leluhur Pedang Orang lain sudah tahu bahwa saya adalah penerus seni pedang tanpa batas, tidak mungkin bagi saya untuk membunuh wanita Phoenix dan Xiao Changtian, sekarang mereka berdua sudah mati, orang-orang dari Istana Langit Awan pasti akan percaya bahwa Anda telah bergerak, mungkin orang-orang dari Istana Surgawi Awan tidak akan datang mencari masalah, tetapi mereka mungkin mengungkapkan berita tentang kemunculan Anda kepada musuh Anda, dan dengan cara itu, musuh Anda pasti akan pergi ke alam Wan Hua untuk membalas dendam pada Anda. Jadi murid ini menyarankan agar leluhur pedang harus segera meninggalkan Wan Hua Rilem untuk melindungi perdamaian. Kata Su Yun. Meskipun Leluhur Pedang telah menghancurkan jiwa Xiao Changtian dan Wanita Phoenix, itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia telah muncul. Mendengar itu, Leluhur Pedang tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. "Su Yun, kamu telah mempertimbangkannya dengan baik, tapi sebenarnya, aku tidak takut pada musuhku, dan lebih jauh lagi, musuhku kebanyakan orang dengan niat buruk. Bagaimana mungkin orang seperti itu berani secara terbuka datang ke Alam Wan Hua untuk membalas dendam padaku? Selain itu, saya punya musuh, jadi tentu saja saya punya teman." Teman-teman saya akan membantu saya mengurus masalah ini, Anda tidak perlu khawatir, terlebih lagi, jika saya bisa pergi, saya akan pergi sejak lama, badai pelindung saya akan menekan waktu hingga ekstrim, jika saya harus meninggalkan Wan Hua Rilem secara paksa, seluruh Wan Hua Rilem akan menjadi reruntuhan, ini bukan yang ingin saya lihat. Setelah Su Yun mendengarnya, dia berpikir sejenak, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, sudah larut, Su Yun, aku akan pergi dulu, kamu juga harus pergi dengan cepat, jangan menunda lagi. Su Yun mengerti. Nenek moyang pedang mengangguk, tanpa membuang waktu lagi, dia melompat, berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke langit, melarikan diri jauh ke cakrawala, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Suyun tidak tahu seberapa kuat badai pelindung yang dibicarakan oleh leluhur pedang itu, tapi dari kekuatan yang dia tunjukkan hari ini, itu mungkin sangat menakutkan. Aku tidak pernah menyangka kakak laki-laki itu akan memiliki pendukung seperti itu, hehe, di masa depan, kita tidak akan takut diintimidasi oleh sekte dan kekuatan besar itu. Leluhur guru Anda sangat kuat. Kami bisa menggertak orang lain di masa depan. Hukian Mei memandang Su Yun yang pergi dengan wajah pucat dan terkikik pada Su Yun, tetapi saat ini senyumnya bahkan lebih pucat dan tidak berdaya. "Kamu masih tertawa, cepat dan pulih!" Su Yun mencubit wajah kecilnya, mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya, dan memasukkannya ke mulutnya yang merah muda dan lembut. Hukian Mei menelan pelet, wajahnya pulih sejenak, dan kemudian bergegas menuju tempat gelap bersama Su Yun. Meninggalkan tempat ini secepat mungkin adalah hal terpenting. Saat ini, gerbang alam sudah berantakan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak lagi yang akan terjadi. Saat ini, meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik. Dong, dong, dong! Beberapa ledakan tak terbatas terdengar dari gerbang alam. Suyun menoleh hanya untuk melihat bahwa penguasa pohon sedang bertarung dengan lusinan penggarap roh dari kelihatannya. Itu sangat sulit, cabang-cabangnya yang lebat telah terlempar banyak, daun hijau zamrud sekarang menguning, seolah-olah mereka akan mati, ini adalah hasil dari konsumsi ki yang berlebihan. Suyun menatap spirit cultivator yang mengelilingi dan menyerang Trilord, dan menyadari bahwa mereka semua memiliki kultivasi yang luar biasa, dan kekuatan mereka sebenarnya sebanding dengan Xiao Changtian dan Phoenix Lady. Orang-orang ini tidak terlihat seperti mereka dari sekte semua kosong, sekte yang mencari ilmu pedang dan sekte lainnya. Mereka juga mengenakan pakaian dari Istana Langit Awan, hanya saja saya belum pernah melihat para ahli ini di masa lalu. Kompetisi. Wajah kecil Hukian Mei membeku, mereka seharusnya tiba nanti, bukankah itu berarti Istana Langit Awan telah mengirim para ahli untuk mendukung kita? Mungkinkah Cloud Heavenly Palace benar-benar berencana untuk menumpahkan semua kepura-puran dengan Realm Tree? Suyun mengerutkan kening, meskipun Cloud Heavenly Palace juga merupakan sekte puncak di dunia pedang, mereka masih tidak dapat bersaing melawan dunia. Jika mereka melakukan ini, hasilnya hanya kedua belah pihak akan menderita. Mungkin mereka memiliki tujuan lain, dan saya tidak berpikir bahwa Realm Master akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Cloud Heavenly Palace. Jika dia menggunakan semua kekuatan di Alam Wan Hua, bagaimana dia bisa bertahan melawan mereka yang mendambakan sumber daya Alam Wan Hua dan telah mengincar Alam Wan Hua untuk waktu yang lama? Kata Hu Mei. Maksudmu mengatakan, Jika Realm Master bukan tandingannya, saya pikir dia kemungkinan besar akan meninggalkan kereta untuk melindungi Sang Jenderal dan berdamai dengan Cloud Heavenly Palace. Dan, bukankah itu hanya menyerahkan wilayah? Su Yun menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, alam Wan Hua pasti tidak akan bisa bertahan lama. Tentu saja itu tidak akan bertahan lama, tapi aku tidak tahu apakah Cloud Heavenly Palace akan bertarung sampai mati. Mereka tidak mungkin melampiaskan kemarahan mereka pada alam Wan Hua karena kematian Xiao Huailin, alasan mereka datang. Di sini hanya untuk sumber daya di sini, jika mereka kehilangan modal mereka sendiri demi alam Wan Hua, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Lupakan, kakak, mengapa kamu mengatakan semua ini? Ayo cepat pergi kata Hu Kian Mei. Su Yun menganggukkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang ini, meskipun dia berharap alamuan Hua akan aman dan sehat. Tetapi pada saat itu, situasi pertempuran seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Pada saat ini, sejumlah besar sosok terbang dari gerbang alam di kejauhan. Ada lebih dari seratus dari mereka, dan mereka menatap tempat ini saat mereka bergegas. Semua sekte kosong. Nenek moyang pedang membunuh Xiao Changtian dan wanita Phoenix, menghilangkan bahaya kita, tetapi ini juga membuat orang-orang dari semua sekte kosong dan orang-orang dari Cloud Heavenly Palace tahu bahwa mereka berdua dalam masalah, jadi kita tidak boleh tinggal lama di sini. Ayo pergi. Hukian Mei berkata dengan cemas. Su Yun segera mengeluarkan pedang terbangnya, membawa Hukian Mei dan terbang ke kejauhan. Jika bukan karena ki pedang pelindung leluhur pedang sulit untuk ditekan, dia tidak akan pergi dengan terburu-buru. Namun, penampilan leluhur pedang membuat Su Yun menghela nafas lega. Setelah istirahat sejenak, ditambah dengan pemulihan, benih Wan Hua, Su Yun merasa bahwa kekuatannya yang dalam telah pulih sedikit, terutama tepukan ringan dari leluhur pedang, yang tahu berapa banyak kekuatan yang dalam di tubuh Su Yun telah pulih. Meskipun ratusan orang mengejarnya, mereka tidak sebaik Xiao Chang Tian dan wanita Phoenix, dan tidak bisa mengejar Su Yun. Sangat cepat, Su Yun menghilang ke Cakrawala, bergegas menuju arah Gunung Linglong. Seratus orang mengejar sekitar seratus li sebelum kehilangan posisi Su Yun. Mereka kemudian berbalik dan kembali ke gerbang alam. Saat ini, Gerbang alam sedang berantakan. Darah dan mayat ada di mana-mana, dan aura kehancuran tirani di udara begitu pekat hingga mencekik. Raungan dan raungan sepuluh ribu roh bergema di seluruh langit. Jin Moluo yang bertarung sengit dengan Rilem Master sudah dalam keadaan menyesal, dia terengah-engah, dia bukan tandingan Rilem Master, di sisi lain, Rilem Master masih berpakaian hijau, rambutnya tidak berantakan, kulitnya indah, bahkan ki yang mendalam di sekitar tubuhnya masih padat, tidak banyak. Keduanya sama sekali bukan eksistensi pada level yang sama. Agar Jin Moluo dapat bertahan sampai sekarang, hanya dapat dikatakan bahwa reputasinya sebagai tetua tidak layak. Di mana tujuh pelindung? Jin Moluo berteriak saat dia mundur. Murid ada di sini. Tujuh suara keras keluar. Setelah itu, tujuh siluet bergegas menuju Rilem Master seperti embusan angin, mengelilinginya dan menyerangnya. Rilem Master diam-diam mendengus, dia tidak panik, dia mengangkat tangannya dan melepaskan spirit life key yang padat, dan mulai mengelilinginya. Jin Moluo mengambil kesempatan untuk mundur, sampai ke belakang pasukan dunia pedang. Lebih tua. Beberapa murid dari Cloud Heavenly Palace dan All Empty Sek bergegas mendekat. Apakah Anda melihat pemimpin sekte Anda dan istrinya? Jin Moluo menata para murid dari All Empty Sek dan berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Realm Master, dia merasakan bahwa dua pembudidaya Sky Spirit Master tahap ke-10 telah jatuh. Meskipun pertempuran hebat telah meletus dan siapapun bisa mati, hal pertama yang dia pikirkan adalah membunuh Suyun dan pasangan siluman rubah. Dengan metode mereka, membunuh Suyun dan siluman rubah sudah lebih dari cukup, tetapi setelah sekian lama, mereka berdua masih belum terlihat, menyebabkan Jin Moluo khawatir, menyebabkan dia tidak dapat berkonsentrasi saat bertarung dengan Realm Master. Namun, begitu dia mengatakan itu, para murid dari sekte Semua Kosong mulai menangis dalam kesedihan. Mereka semua berlutut dan berteriak keras, Elder, Anda harus membalaskan dendam pemimpin sekte kami. Dengan mengatakan itu, wajah Jin Moluo tiba-tiba menjadi pucat pasi. Kami diperintahkan untuk mengejar Su Yun, tetapi di jalan, kami melihat lubang besar, dan di samping lubang itu ada mayat Nyonya. Nyonya sudah mati, dan pemimpin sekte juga tidak terlihat, saya khawatir dia kemungkinan besar dibunuh oleh Su Yun juga. Seorang murid dari All Empty Sek menangis dengan ingus dan air mata di wajahnya. Wajah Jin Moluo sangat jelek, tubuh tuanya sedikit gemetar. Kesedihan yang luar biasa melonjak ke dalam hatinya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak menunjukkannya di wajahnya. Aura dari dua ahli yang jatuh datang dari arah barat daya. Arah ini adalah arah yang dikejar oleh Feng Nu dan Chang Tian setelah Suyun. Jin Moluo tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya sampai mati. Xiao Chang Tian tidak melihat mayatnya, jadi dia takut dia sudah mati. Namun, dia tidak percaya, dia sama sekali tidak percaya. Bagaimana Suyun kecil bisa membunuh dua ahli master roh langit tahap ke-10 ini? Pasti ada ahli tertinggi lainnya yang membantunya. Elder Jin, sepertinya operasimu kali ini tidak berjalan dengan baik. Saat Jin Moluo merasa sangat sedih, sebuah suara malas keluar dari dalam gerbang alam. Jin Moluo melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang pria tampan mengenakan pakaian ahli pedang hitam, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berjalan keluar. Pria itu membawa dua pedang di punggungnya, satu merah dan satu biru. Dikombinasikan dengan sosoknya yang tinggi, dia terlihat sangat perkasa. Tetapi yang lebih menarik perhatian adalah bahwa pada pakaian ahli pedang hitamnya, sebenarnya ada pola harimau jantan emas. Pola harimau jantan sangat hidup dan hidup, seolah-olah bisa melompat keluar dari jubahnya kapan saja. Murid memberi hormat kepada Lord Sword Sovereign. Orang-orang di sekitar Cloud Heavenly Palace buru-buru menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Pria itu menganggukkan kepalanya, lalu menatap Jin Moluo dan tertawa, Nyonya Asgard mengetahui bahwa masalahmu di Wanhua Rilem tidak berjalan dengan baik, jadi dia secara khusus memintaku untuk datang dan mendukungmu. Oh, apakah begitu? Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, maka tolong bekerja sama denganku untuk membunuh Tuan Rilem Wan Hua. Jika dia tidak dihilangkan, Rilem Wan Hua pasti tidak akan bisa menjatuhkannya. Hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan, tidak peduli seberapa lemah alam Wan Hua, itu masih sebuah alam, unta kurus lebih besar dari seekor kuda, istana langit awan kita pasti tidak akan bisa memakan alam Wan Hua sendirian, jadi bekerja sama untuk mengepung dan memusnahkan mereka sama sekali tidak mungkin. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tutupi retretmu dan menyerah pada operasi ini. Pria bernama Swat Lord itu berkata. Apakah kamu di sini untuk mendukungku? Tentu saja. Swat Lord tertawa, jika kamu mundur sendirian, Rilem Lord pasti akan mengirim ahli untuk mengejarmu, jadi dia mengirimku untuk melindungimu. Jangan katakan lagi, cepat beri perintah, dan segera mundur ke Cloud Heavenly Palace. Mendengar itu, wajah Jin Moluo menjadi sangat jelek, tapi dia tidak berani melanggar perintah orang ini. Dia diam-diam mengatupkan giginya, dan pada akhirnya, melambaikan tangannya dan memberi perintah. 648 Setelah memasuki tempat gelap, Su Yun tidak berhenti mencari pemandu. Setelah membayar koin yang dalam, dia langsung menuju ke celah yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi bersama Hukian Mei. Pusaran air menelan mereka berdua. Saat keduanya memasuki celah, mereka merasakan kesadaran mereka tiba-tiba terdistorsi, seolah tubuh dan jiwa mereka telah terpisah. Saat perasaan aneh itu menghilang tanpa jejak, dan kesadaran mereka perlahan pulih. Keduanya sudah mendarat di dataran luas. Suyun perlahan membuka matanya, melihat sekeliling, dan menghela nafas. "Retakan spasial di tempat gelap kacau. Jika kita memasuki alam tertentu melalui celah spasial, kita akan muncul secara acak di tempat tertentu di alam itu. Aku ingin tahu di mana ini," kata Suyun. "Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya apakah ada tempat yang mirip dengan tempat gelap di dunia bela diri tertinggi. Jika ada..." maka akan lebih mudah bagi kita untuk menuju ke alam lain, dan kita tidak perlu pergi ke sana. Kedataran suci bela diri tertinggi lagi. Hu Qian Mei tertawa. Kemungkinan besar tidak. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak tahu apa-apa. Su Yun menggelengkan kepalanya. Jika ada tempat seperti tempat gelap di dunia bela diri tertinggi, maka Hei Yu tidak akan mengizinkannya memasuki alam Wan Hua dari dataran suci bela diri tertinggi. Mendengar itu, Hu Qian Mei mengangguk. Namun, Berbicara tentang dataran suci bela diri tertinggi, Su Yun memikirkan Master Subhuti di dataran suci. Kali ini, dia pergi dari tempat gelap, dan tidak bisa pergi ke dataran suci untuk memberikan penghormatan kepada tuannya. Sayang sekali. Mereka berdua berjalan diam-diam di padang rumput sambil mengukur sekeliling mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani terbang sembarangan di langit, dan ketika mereka menyadari bahwa ini hanyalah padang rumput tak berpenghuni, mereka melompat ke langit dan bergegas menuju kota terdekat. Kakak, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Hukian Mei menoleh dan bertanya, "Pertama-tama, aku akan kembali ke dunia bela diri tertinggi untuk memulihkan diri, dan setelah luka-lukaku pulih, aku akan melihat masalah tentang jiwa leluhur pedang. Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkan saudara perempuanku dari sekte tertinggi." Ekspresi Suyun membeku, dan alisnya berkerut. Saudari Hukian Mei terkejut. Baru saat itulah Suyun mengerti bahwa Hukian Mei masih belum tahu tentang saudara perempuannya, dan segera memberitahu Hukian Mei tentang pertemuan dengan Su Sentian dan Sen Xuexue. Ah! Sebenarnya ada yang seperti itu, tapi Kakak, apakah kamu belum pernah melihat adikmu sebelumnya? Hukian Mei mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Suyun menggelengkan kepalanya, 'Tidak hanya aku tidak pernah melihatnya, bahkan dapat dikatakan bahwa itu tidak mempengaruhiku sama sekali. Jika aku tidak tahu bahwa ayah dan ibu sedang mencari adikku, aku tidak akan bahkan tahu bahwa aku punya saudara perempuan.' Heh, aneh banget, mungkinkah orang tuamu memanfaatkan ketidaktahuanmu dan diam-diam melahirkan adikmu?" Lalu berpisah, Hukian Mei tertawa. Tapi di detik berikutnya, pantatnya yang gagah ditampar dengan kejam oleh tangan besar. Pa! Suara renyah terdengar. Hukian Mei dengan cemas menutupi pantat kecilnya, sangat menyakitkan hingga air mata akan mengalir keluar. Mereka adalah orang tuaku, jangan tidak sopan. Jika tidak, saya akan memberi Anda pelajaran. Su Yun berpura-pura tegas dan berkata. Meyer tahu kesalahannya, kata Hukian Mei dengan air mata berlinang. Selama orang tua saya mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan saya, maka dia adalah saudara perempuan saya. Dia adalah keluarga saya. Saya harus melindungi keluarga saya. Su Yun berkata dengan tegas. Bagaimana dengan saya? Hu Qian Mei bertanya. Anda. Su Yun menggelengkan kepalanya dan menepuk kepalanya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Mereka berdua menemukan sebuah kota kecil dan langsung masuk. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa ini adalah wilayah paling utara Bei Yang, yang disebut wilayah Naga Langit. Hari yang cerah. Angin sepoi-sepoi. Kalian berdua tampaknya tidak terlalu kuat. Penggarap roh yang berjalan di domain naga langit, setidaknya berada di tahap kelima dari master roh langit. Kekuatan bertarung mereka setidaknya harus 70 ribu, dan peringkat mereka harus berada dalam 3 juta teratas. Jika kalian berdua berjalan di sini, saya khawatir akan ada banyak bahaya. Saya menyarankan kalian berdua untuk segera pergi. Orang tua di depannya berkata kepada Su Yun dan Hukian Mei yang sedang duduk di meja, sambil menuangkan teh semangat untuk mereka berdua. Meski warung teh, itu bukan warung teh biasa. Dekorasi di sini sangat sederhana, tetapi hal-hal yang digunakan sangat berbeda. Apakah itu meja, kursi, cangkir, daun teh, atau air yang digunakan untuk membuat teh, semuanya dengan kualitas terbaik, dan bahkan di Bei Yang, semuanya adalah barang mewah, dan kultivasi lelaki tua itu juga tidak sederhana. Dia sudah berada di tahap keenam dari Master Roh Langit. Dikatakan bahwa dia telah mengalami kemunduran beberapa tahun yang lalu, dan terluka, menyebabkan kultivasinya tidak dapat maju lebih jauh. Jadi, dia membuka kedai teh ini untuk mendapatkan beberapa koin yang dalam untuk dirinya sendiri, dan juga untuk meminta penggarap roh cara untuk menyembuhkan cedera semacam ini. Orang tua benar, kami tidak sengaja memasuki domain naga langit. Kami benar-benar tidak masuk secara tidak sengaja. Tolong arahkan kami ke arah yang benar, kami akan pergi sekarang, kata Suyun. Setelah meminum secangkir teh ini, pergilah ke selatan. Dengan tahap ketiga kultivasi Guru Roh Langit, kamu seharusnya bisa mendekati perbatasan Bei yang dalam 23 hari. Namun, dalam perjalanan, jika Anda bertemu sekte, benteng, atau kekuatan lain, Anda harus berjalan di tanah agar tidak memprovokasi yang kuat dan menimbulkan bencana yang fatal. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengambil teko dan pergi. Mendengar itu, Su Yun diam-diam mengingatnya. Keduanya minum teh roh di depan mereka. Ketika teroh memasuki perut mereka, mereka merasakan arus hangat mengalir melalui perut mereka, menyebabkan mereka merasa sangat nyaman, dan pemulihan kekuatan yang dalam di tubuh mereka tidak dapat membantu tetapi meningkat beberapa kali lipat. Pada akhirnya, ini adalah semangkuk teh seharga 10.000 ribu koin yang dalam. Memang berbeda, Hukian Mei tidak bisa tidak memuji. Ya, 10.000 ribu koin yang dalam. Konsumsi di domain Naga Langit sangat tinggi. Jika ditempatkan di Bei siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Su Yun merasa sedikit sedih. He he, toh suamiku kaya, aku tidak peduli. Hu Qian Mei tertawa. Tidak banyak, tidak banyak. Terlebih lagi, saya harus mengambil sebagian untuk berkultivasi. Jika saya tidak segera meningkatkan kultivasi saya sekarang, akan sangat sulit untuk menyelamatkan adik saya di masa depan. Su Yun menggelengkan kepalanya. Hu Qian Mei tertawa. Setelah keduanya selesai minum teh, mereka langsung berdiri dan menuju ke selatan. Dunia bela diri tertinggi sangat besar, dan orang-orang di dunia bela diri tertinggi terbagi menjadi banyak tipe. Yang lemah berkomunikasi dengan yang lemah, dan yang kuat tetap bersama yang kuat. Wilayah Naga Langit berbeda dari Bei yang Bei yang adalah wilayah berkembang, dan sebagian besar orang di sana, sebagian besar adalah pedagang. Meskipun ada ahli, sebagian besar kultivasi orang berhenti di Spirit Master hingga tahap awal Sky Spirit Master. Domain Naga Langit berbeda tidak ada banyak bisnis di sini, ada banyak sekte di sini, ada banyak ahli, dan mereka yang datang ke sini untuk belajar dari tuan mereka, atau untuk menantang mereka, orang-orang yang pindah ke sini semuanya sangat kejam, dan bagi yang lemah, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, tidak seperti alam Wanhua atau Bei Yang, tidak ada banyak aturan, jika mereka cukup sial untuk dibunuh oleh seseorang, tidak ada yang bisa membela mereka. Su Yun dan Hukian Mei meninggalkan kota kecil itu dan terbang dengan kecepatan rendah. Kecepatan mereka tidak lambat, tapi mereka berdua sangat waspada. Keduanya belum pulih ke keadaan semula, jadi tidak cocok bagi mereka untuk bertarung. Meskipun kultivasi Suyun dan Hukian Mei masih relatif muda di wilayah Naga Langit, itu tidak dianggap rendah. Keduanya sangat cepat, tetapi untuk meninggalkan tempat ini, akan memakan waktu lebih dari satu setengah hari. Keduanya bergegas ke selatan selama dua hari sebelum tiba di depan barisan pegunungan yang dipenuhi batu-batu bergerigi. Suyun berhenti dan melihat ke atas gunung, hanya untuk melihat beberapa sosok mengambang di gunung, bergerak bola balik, seolah-olah mereka sedang bertarung. Namun, Apakah ini pertarungan atau pertarungan? Su Yun tidak yakin. Pasti ada sekte di gunung ini. Ayo terbang dekat ke tanah dan cepat mengitari kaki gunung. Su Yun berkata dengan suara rendah. Iya, Hu Qian Mei mengangguk. Pada saat ini, yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah. Keduanya bergerak maju, langsung menuju ke gunung. Namun, saat keduanya mencapai kaki gunung, mereka dihentikan oleh sebuah teriakan. Berhenti. Teriakan meledak, setelah itu, sosok langsung muncul di depan Su Yun dan Hukian Mei, dan langsung menghentikan mereka berdua. Itu adalah pria berukuran besar dengan tangan telanjang, wajah yang tampak garang, dan janggut lebat. Ki yang mendalam di sekitar tubuhnya sangat tirani, seolah-olah itu adalah Kiro ilahi sejati, memberi orang perasaan bahwa ada gunung yang berdiri di depan mereka. Su Yun dan Hukian Mei berhenti di jalur mereka dan mengukurnya. Mata pria itu cerah dan penuh semangat, seolah dia bisa melihat menembus keduanya. Dia mengerutkan kening, dan berteriak pada Su Yun dan Hukian Mei, dua junior, aura mereka tidak kuat, namun mereka berani berlarian, apakah mereka tidak tahu di mana ini. Hukian Mei dan Su Yun diam-diam saling memandang, dan kemudian Su Yun membuka mulutnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, kami secara tidak sengaja memasuki wilayah Naga Langit, dan benar-benar tidak mau. Hari ini, kami hanya lewat, dan berencana untuk kembali ke Bei Yang. Jangan beri aku kata-kata sopan ini, aku bosan mendengarkannya. Tatapan pria berukuran besar itu segera mendarat di Hukian Mei. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Aku, ayahmu, telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini dan harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Hari-hari ini sangat membosankan. Kamu bocah, enyahlah! Biarkan dia tinggal dan temani aku dalam kultivasi ganda." Mendengar itu, hati Suyun yang sebelumnya waspada tiba-tiba menjadi dingin. "Senior, apakah kamu serius?" Suyun menahan amarah di hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa aku terlihat seperti sedang bercanda?" Cepat dan enyahlah. Pria berukuran besar itu meraung ke arah Su Yun tanpa ragu. Hukian Mei mengerutkan kening, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi marah. Sebaliknya, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan mengungkapkan senyum yang memabukkan, Ayah ya, Tuan, saya sudah memiliki pasangan kultivasi ganda, bukankah tidak baik bagi Anda untuk menjadi seperti ini? Bagaimana seorang wanita bisa melayani dua pria? Jika kabar ini keluar, itu tidak baik. Mitra kultivasi ganda, jika aku membunuhnya, bukankah kau akan pergi? Pria berukuran besar itu dengan dingin mendengus, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang harimau dari pinggangnya, dan berkata dengan dingin. Hukian Mei sedikit terdiam, mata hitamnya diam-diam berubah, seolah-olah dia sedang memikirkan semacam tipuan. Tapi saat ini, Su Yun sudah berbicara. Karena senior menyukai dia, maka baiklah, biarkan dia tinggal. Dengan itu, Su Yun berbalik. Tanpa ragu-ragu. Hukian Mei menatap Su Yun, tetapi tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, Pria bertubuh besar itu sudah tertawa terbahak-bahak, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Hukian Mei. Tapi di detik berikutnya, Suyun, yang hendak pergi, tiba-tiba mengeluarkan pedang seputih salju dan menusuk ke arah pria berukuran besar itu. Niat membunuh langsung meledak. 649. Reaksi pria berukuran besar itu juga tidak lambat, dia sepertinya waspada terhadap Suyun, bila harimau menyapu, menghalangi pedang putih. Dentang. Bilah dan pedang bertabrakan. Kemudian, ini bukan akhir, Su Yun berteriak, ikat. Pada saat itu, pedang putih melepaskan beberapa sinar cahaya yang menyilaukan, langsung mengikat pria berukuran besar itu. Pria berukuran besar itu tertangkap basah dan diikat seperti pangsit oleh cahaya putih yang aneh. Dia dengan cemas mendesakinya untuk berjuang, tetapi pada saat ini, pedang emas lain menusuk ke dadanya, dia dengan cemas mengaktifkan kinya yang mendalam untuk memblokir pedang. Namun, Bahkan jika ki yang dalam digunakan untuk memblokir pedang, itu tidak akan dapat melepaskan diri dari ikatan yang aneh. Pedang Kaisar Li Su Yun melihat Hukian Mei mencabut pedangnya, dan langsung terkejut. He he, kamu tidak menyangka, kan? Aku memanfaatkan kekacauan pertempuran saat itu untuk menyelinap. Meskipun dia belum sepenuhnya mengenaliku sebagai tuannya, cepat atau lambat dia akan digunakan olehku. Hukian Mei menatap pria berukuran besar itu dan tertawa. Su Yun sedikit terdiam, Ki Pedang Kaisar Li masih belum kuat, Hukian Mei menggunakannya untuk menyerang pria berukuran besar, sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan pedang itu sendiri tidak cukup kuat, sejak dipisahkan secara paksa oleh Long Jiang, lebih dari setengah kekuatan pedangnya telah disegel, dan perlu beberapa waktu untuk membuka segelnya. Beraninya kamu, beraninya kamu menyerangku, apakah kamu tidak takut mati? Pria berukuran besar menyadari bahwa dia telah ditundukkan dan segera meraung. Dia adalah kultivator guru roh langit tahap keenam. 6 Meskipun dia lebih kuat dari mereka berdua, tetapi jika mereka berdua bergandengan tangan dan tiba-tiba menyerang, tidak akan sulit untuk menahannya. Namun, yang membuatnya sangat marah adalah kedua orang ini, yang seperti semut di matanya, sebenarnya berani menyerangnya. Potong omong kosong. Suyun segera menamparkan wajah pria berukuran besar itu dengan biji melon dan berkata dengan dingin, "Jika kamu terus bersikap sombong, aku akan segera memenggal kepalamu dan menghancurkan jiwamu." Ayo! Pria berukuran besar itu tidak takut sama sekali, dan meraung, "Saya mengolah kiro ilahi sejati, tubuh dari kulit tembaga, dan tulang besi, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Semut seperti Anda ingin menyakiti saya. Anda hanya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Dia tampak marah dengan tindakan Suyun, matanya seperti lonceng tembaga saat dia menatap lurus ke arah Suyun. Sama sekali tidak takut, tapi Suyun tidak sopan. Dia segera mengeluarkan tribulation fire sword dan mendorong kekuatan apinya secara maksimal. Suhu yang melonjak dan terik mulai membakar pria kekar itu, membuatnya berkeringat tak terkendali. Suyun sama sekali tidak sopan, dia mengangkat Tribulation Fire Sword dan menebas lengannya dengan keras. Dentang. Pedang itu menabrak bahunya, tetapi seolah-olah itu telah menabrak baja. Setelah suara teredam, itu tidak mampu menembus setengah inci pun. Hahaha, sudah kubilang, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Melihat ini, pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia tertawa, Wajahnya mulai berkerut, dan jeritan kesakitan yang menyayat hati keluar dari mulutnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa pedang yang menghanguskan, yang tidak dapat memotong daging dan tulangnya, sebenarnya mulai perlahan-lahan merobek lengannya, sedikit demi sedikit merembes ke dalam. Tampaknya agak tidak pantas untuk mengatakan bahwa itu terkoyak, harus dikatakan bahwa itu meleleh. Suhu pedang api kesengsaraan yang menghanguskan sangat menakutkan, kiro ilahi sejati yang berputar-putar di sekitar bahu pria berukuran besar itu benar-benar meleleh, mengubah kulit dan dagingnya menjadi udara. Dalam waktu singkat, salah satu lengan pria berukuran besar itu jatuh ke tanah, luka di lengannya benar-benar berwarna keemasan, seolah-olah telah ternoda magma. Ah! Pria berukuran besar itu berteriak kesakitan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani meremehkan Suyun? Meskipun kultivasi Anda lebih tinggi dari kami, otak Anda tampaknya tidak bekerja dengan baik. Apakah menurut Anda roh ilahi sejati Ki tidak terkalahkan? Hukian Mei terkikik, saya bertanya-tanya bagaimana Anda berhasil berkultivasi ke tingkat ini, sepertinya Anda kemungkinan besar mengandalkan koin yang dalam, bukan? Pria berukuran besar itu diam-diam menggertakkan giginya. Tidak diketahui apakah dia marah oleh Hukian Mei atau dia kesakitan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suyun mengambil kesempatan untuk memotong tangannya yang lain. Ah! Pria berukuran besar itu berteriak kesakitan. Aku akan memotong lenganmu lagi agar kamu tidak melawan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bunuh saja aku. Pria berukuran besar itu meraung kesakitan. Itu tidak akan berhasil, kamu memiliki teman di sini, jika kamu mati, temanmu pasti akan merasakannya. Dengan kultivasimu, akan semudah membalik tanganmu untuk membunuh kami berdua, kami tidak ingin bertarung denganmu, jadi kamu tidak harus mati hari ini. Hukian Mei terkekeh, Lalu menatap Suyun, dan mereka berdua segera bersiap untuk pergi. Ah, tapi saat mereka berdua hendak pergi, pria berukuran besar itu tiba-tiba menjerit sedih. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan yang dalam dan langsung menuju ke awan. Itu sangat tebal, dan siapapun dalam radius seribu mil akan dapat mendengarnya dengan jelas. Saat Suyun dan Hukian Mei mendengar suara itu, mereka langsung menjadi cemas. Tidak baik, dia meminta bantuan. "Kamu mencari kematian?" Suyun tidak menunjukkan belas kasihan. Memanfaatkan waktu ketika dia meraung dengan keras, Ki yang dalam terkonsentrasi di tenggorokannya, dia mengeluarkan pedang maut dari sarung pedang di pinggangnya, dan tiba-tiba menusuk ke arah punggungnya. Pria berukuran besar itu terikat, dan serangan diam-diam suyun cepat, pedang langsung menembus jantungnya, tubuh pria berukuran besar itu berkedut beberapa kali, dan kekuatannya mulai menghilang. Hukian Mei masih khawatir, dia mengeluarkan pedang Kaisar Li dan menebas kepalanya, setelah memenggal kepalanya, dia segera berbalik dan berlari menuju suyun. Kakak, Orang ini berkata bahwa dia bertugas menjaga tempat ini, yang berarti pasti ada komplotannya di gunung. Kita harus segera pergi. Kultivasi komplotannya mungkin dekat dengannya. Kita bukan tandingannya. Ayo pergi! Hukian Mei berkata dengan cemas. "Suyun mengangguk. Dia tidak terlalu peduli. Dia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan hendak melarikan diri dengan sekuat tenaga dan meninggalkan tempat ini." Keduanya melangkah ke pedang besar, dan kecepatan mereka sangat cepat. Seperti angin puyuh, mereka mengitari puncak gunung dan terbang ke kejauhan. Gunung itu sangat luas dan terus menerus, jadi Suyun takut dia tidak akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Suyun mencoba yang terbaik untuk terbang lebih tinggi dan bersembunyi di balik awan agar tidak ketahuan. Namun, meski Suyun terbang di atas awan, dia masih bisa merasakan bau pekat darah yang berasal dari gunung di bawah, serta aura kehancuran yang sangat berat. Tampaknya, sesuatu yang kacau telah terjadi di bawah sana. Kakak, tidak bagus, kita sudah ketahuan. Tiba-tiba, wajah Hukian Mei berubah dia berteriak dengan suara rendah, percepat, cepat tinggalkan tempat ini, kultivasi pihak lain lebih kuat dari kita, bahkan jika mereka ada di sini, mereka masih bisa merasakannya. Mendengar itu, Su Yun tidak berani ragu, dan mendorong kecepatannya secara maksimal. Meskipun dia mengenakan gelang Long Zhen dan kinya tidak mudah dideteksi, Hukian Mei berbeda. Namun, kecepatan Su Yun meningkat, dan setelah berlari kurang dari 5 km, ada reaksi dari bawah. Cakar besi biru terbang dari bawah, langsung meraih pedang bintang teratai di bawah kaki Su Yun, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menarik pedang dan orang itu ke bawah. Brengsek. Hukian Mei mengatupkan giginya, dia segera mencabut pedangnya dan menebas cakar besi itu. Dentang. Bila pedang memotong rantai cakar besi, tetapi menghasilkan suara yang tajam. Sulit untuk memisahkannya. Keduanya langsung jatuh. Siapa yang mengizinkan kalian berdua pergi? Cepat dan datang ke sini. Dengan mendengus dingin, Su Yun dan Hukian Mei langsung jatuh ke kelompok pavilion di bawah. Dong. Keduanya mendarat di tanah, tubuh mereka bergoyang sedikit, menyebabkan debu beterbangan di sekitar mereka. Setelah debu mereda, keduanya dengan waspada mundur dan melihat sekeliling. Lingkungan dipenuhi dengan mayat, tanah berlumuran darah, dan sekitarnya dipenuhi dengan jejak pertempuran. Semua bangunan rusak, dan di depan mereka berdua, ada sekelompok orang yang mengenakan baju sirah atau jubah panjang. Setiap orang berpakaian berbeda, dan masing-masing dari mereka memiliki aura jahat yang sangat kuat, kemungkinan besar kekuatan mereka berada di antara tahap ke-6 hingga ke-7 dari Master Roh Langit, dan hanya satu orang yang cukup untuk Suyun dan Hukian Mei. Pemimpinnya, seorang pria berjanggut, menyingkirkan pengait besi di tangannya. Dia memandang mereka berdua dengan dingin dengan mata seperti elang dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kalian? Saya mendengar teriakan minta tolong saudara ke-9 saya barusan. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Suyun mengerutkan kening, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ki yang dalam di tubuhnya telah terakumulasi secara diam-diam. Hukian Mei juga tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa diam-diam mengumpulkan Ki yang dalam dan bersiap untuk bertarung. Kakak laki-laki. Saat itu, seorang penggarap roh bergegas dari samping. Bagaimana kabar saudara ke Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Mati, kata orang yang datang. Mati, wajah pria itu menjadi gelap. Bagaimana dia mati? Kepalanya dipenggal, jantungnya ditusuk pedang, dan bahkan jiwanya dibakar abis. Brengsek wajah pria itu menjadi semakin suram. hari ini, saya datang ke gunung tebing untuk membalas dendam pada sekte tebing punggung. tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditipu oleh seseorang. orang yang membunuh saudara laki-laki kesembilan saya adalah sisa-sisa dari sekte tebing punggung. seharusnya tidak. 72 orang dari sekte cliff ridge mati di tangan kita. seharusnya tidak ada ikan yang lolos dari jaring. oh, mendengar itu, pria itu menoleh dan menatap suyun dan hukian mei. Dia dengan dingin mendengus, dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah kamu melewati gunung ini, apakah kamu tidak bertemu saudaraku? Anda harus tahu bagaimana saudara laki-laki saya meninggal, bukan? Atau mungkin, andalah yang membunuhnya. Mereka pasti telah membunuhnya. Kalau tidak, mengapa mereka pergi dengan terburu-buru? Kakak, bunuh mereka dan balaskan dendam kakak ke-9. Seseorang berteriak dengan dingin. Situasinya tidak baik. Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi seluruh tubuhnya tegang. ya? Tuan, Anda telah menganiaya kami. Kami tidak membunuh saudara-saudara Anda pada saat ini. Hukian Mei tiba-tiba mengungkapkan senyuman dan berkata dengan hormat, "Sebenarnya kami baru saja lewat. Kami berencana untuk pergi ke wilayah Bei Yang, tetapi ketika kami mencapai kaki gunung, kami menemukan bahwa ada orang yang berkelahi di kaki gunung. Kami khawatir kami akan terpengaruh, jadi kami mengambil jalan memutar, berencana untuk menjauh dari masalah. Itulah mengapa kami pergi dengan tergesa-gesa." Adapun saudaramu, saya kira itu kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang bertarung dengannya. Oh, pria itu mengangkat alisnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Sangat, Hukian Mei buru-buru berkata, "Bagaimanapun, ketika dia berbohong, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak melonjak, semuanya alami." Ketika pria itu mendengar ini, dia merenung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Kakak keempat, saudara kelima, cari di sekitar gunung dan temukan keberadaan orang yang membunuh kakak kesembilan." Iya, dua orang segera terbang keluar dari kerumunan dan bergegas keluar dari gunung. Pria itu tidak berdiri di atas upacara. Dia melambaikan tangannya lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bunuh juga kedua orang ini. Percuma saja mempertahankan mereka." Baiklah. Seseorang di belakangnya mengangguk dan berjalan menuju Suyun dan Hukian Mei dengan pisau bulan sabit. 650. Mendengar kata-kata pria itu, Hukian Mei terkejut. Tapi dengan sangat cepat, dia menyadari apa yang dia hadapi adalah sekelompok penggarap roh yang membunuh tanpa berkedip mata. Bahkan jika dia berbohong kepada mereka, dia tetap tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh oleh mereka karena mereka sama sekali tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Melihat orang-orang berjalan menuju mereka berdua, Hukian Mei tidak bisa menahan tawa pahit. "Saya benar-benar sial bertemu dengan sekelompok pencuri seperti itu. Ini bukan nasib buruk, setidaknya mereka memandang rendah kita. Dengan cara ini, kita punya kesempatan." Su Yun menggelengkan kepalanya, dia meraih pedang bintang teratai di tangannya dan berkata dengan lembut, saat kita bertarung nanti, jangan terlibat dengan mereka, ambil kesempatan untuk melarikan diri dan segera tinggalkan tempat ini. Baiklah, Hukian Mei berkata dengan suara rendah. Pria itu memegang Crescent Blade dengan satu tangan, menatap Su Yun dengan tatapan tajam dan arogan. Ketika dia semakin dekat, dia mengukur Hukian Mei, dan setelah satu putaran, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun itu adalah siluman rubah, itu sangat indah di sini cukup membosankan, jadi aku akan meninggalkanmu di sini untuk menghilangkan kebosananku. Pria itu berkata, lalu menebas Suyun. Tapi pisau melepaskan kekuatan yang dalam, seperti cakar, melilit tubuh Suyun. Jika itu adalah orang normal, mereka akan ketakutan, tapi Suyun dan Hukian Mei tidak takut sama sekali. Mereka berdua mengayunkan pedang mereka, menyilangkannya bersama-sama dan menghalangi pedang besar itu. Dentang. Suara teredam terdengar, dan ki yang dalam menyebar seperti riak. Su Yun dan Hukian Mei memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kekuatan mereka bersama. Gelombang energi di tubuh mereka seperti banjir yang meletus, dan langsung mengalir menuju Crescent Blade. Dengan, booming, Crescent Blade berguncang keras. Orang yang memegang pedang itu lengah dan mundur beberapa langkah. Dia benar-benar jatuh ke tanah dengan pantatnya, menyebabkan tanah hancur berkeping-keping. Melihat itu, mata Su Yun bersinar terang, dia berteriak, ayo pergi. Keduanya segera melompat ke udara dan bergegas menuju Cakrawala. Tidak bagus, mereka berdua akan kabur. Pria itu bangkit dan berteriak keras. Sampah, kamu bahkan tidak tahu cara membunuh orang. Orang-orang lainnya merasakan perubahan itu dan berbalik. Mereka membubung ke langit dan mengejar Suyun. Budidaya orang-orang ini tidak lebih lemah dari Suyun dan Hukian Mei, menambahkan bahwa mereka berdua belum sepenuhnya pulih dari pertempuran di alam Wanhua, mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal kecepatan. Tidak ada jalan lain. Suyun mengatupkan giginya dan mengaktifkan kekuatan yang dalam, berencana untuk memanggil raksasa tulang iblis untuk menghentikan para pencuri. Namun begitu dia mengaktifkannya, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan gelap yang aneh melayang di langit dan menutupi matahari sepenuhnya. Kemudian pemandangan akhir dunia muncul, petir menyambar seperti naga di awan gelap. Itu sangat menakutkan. Awan sangat rendah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apakah orang itu menggunakan teknik yang mendalam? Melihat pemandangan ini, wajah Hukian Mei langsung berubah. Hati-hati, Suyun tiba-tiba melihat sesuatu, dan dengan cemas berseru, membawa Hukian Mei, dia bergegas ke samping, dan keduanya jatuh ke tanah. Ratusan petir hitam ditembakkan dari awan hitam pekat, seperti lapisan jaring laba-laba yang padat menutupi mata semua orang. Suyun dan Hukian Mei mendarat di tanah. Suyun dengan cemas menggunakan peralatan kekaisarannya untuk melindungi mereka berdua. Melihat petir hitam aneh di langit, seolah-olah itu hidup, itu tidak menabrak tubuh orang-orang tetapi langsung menabrak tanah, dan beberapa dari mereka bahkan menabrak pencuri yang mengejar Su Yun dan Hukian Mei. Mereka menjerit nyaring, dan seperti burung yang jatuh dari langit, mereka semua jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Melihat itu, Su Yun dan Hukian Mei terkejut, mereka menoleh untuk melihat, dan terkejut menemukan bahwa ki yang dalam di tubuh mereka semuanya telah disegel. Aliran arus listrik hitam aneh melingkari tubuh mereka seperti tanaman merambat. Orang-orang ini berjuang dan bergerak-gerak, merasa sangat sulit bahkan untuk bangun. Apa yang sedang terjadi? Jantung Hukian Mei melonjak. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang kultivasi dari keberadaan ini, tidak ada keraguan bahwa kultivasi mereka berada di atas miliknya. Tapi sekarang mereka semua telah ditundukkan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa beberapa orang yang lebih kejam telah tiba. Suyun diam-diam telah mengeluarkan kenang-kenangan yang diberikan leluhur pedang kepadanya, berharap untuk mengirim sinyal bantuan kepada leluhur pedang lagi. Dari kelihatannya, seharusnya ada ahli tertinggi di sini, dan ahli tertinggi ini tidak bersekongkol dengan pencuri. Petir hitam berangsur-angsur menghilang, tetapi langit masih berkabut. Tanpa sadar, gelombang ki hitam tebal telah melayang di sekitarnya. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, dan mengerutkan kening. Ki setan. Apa? Hu Kian Mei terkejut. Sungguh ki setan yang padat, dan bau ini sangat familiar. Suyun bergumam, hatinya merasa sangat curiga. Pada saat ini, suara langkah kaki yang berat datang dari dalam ki iblis. Langkah kaki ini seperti penusuk, terus-menerus menggedor hati keduanya yang gelisah. Pergi itu jelas tidak mungkin. Bagi yang kuat, pelarian yang lemah hanyalah buang-buang waktu dan energi. Keduanya menatap Ki Iblis. Saraf mereka sangat tegang, tetapi mereka mendengar suara datang dari dalam. Serangga bodoh dan tak kenal takut selalu begitu berani. Mereka bahkan berani memprovokasi orang-orang dari sekte Iblisku. Saat suara itu turun, seorang pria dengan tinggi lebih dari dua meter keluar dari Ki Iblis yang padat. Dia mengenakan baju besi hitam pekat. Pria itu mengenakan baju besi dan helm hitam. Armor itu ditutupi dengan jejak Flood Dragon Serpent, memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kisetan, dan kisetan itu seperti cacing ramping, terus berputar di sekelilingnya. Itu sangat aneh. Wajahnya sangat pucat, hampir tanpa darah. Matanya juga merah darah, sedih, dan menakutkan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju orang-orang yang berkedut di tanah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih salah satu dari mereka. Tangannya yang seperti cakar mencengkeram wajahnya. Mereka yang menyinggung sekte iblisku harus membayar harganya dengan kematian. Dia menggeram dengan suara rendah, dan ki iblis yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba mengalir ke tubuh pria itu. Seperti jarum itu menembus kulit dan daging pria itu, dan menembus tubuhnya. Ah, pria itu mengeluarkan gelombang jeritan sedih, tetapi setelah beberapa saat, tubuhnya berubah menjadi tumpukan tulang putih pucat, dan dia mati sepenuhnya. Melihat itu. Hu Qianmei sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya meringkuk dalam pelukan suyun, gemetaran. Tanpa usaha apapun, orang ini telah membunuh kultivator Master Roh Langit tahap keenam. 6 Jika dia ingin membunuhnya dan suyun, bukankah itu semudah membalikkan tangannya? Adapun para pencuri lainnya, mereka juga gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berteriak histeris, Tuan, selamatkan aku. Tuan, selamatkan aku. Namun, orang ini menutup telinga mereka. Dia menangkap mereka satu persatu dan membunuh mereka semua, tidak meninggalkan satu pun yang hidup. Sesaat kemudian, tanah dipenuhi dengan tulang putih. Melihat itu, ekspresi Suyun menjadi lebih serius. Dia dengan lembut menepuk punggung Hukian Mei dan berkata dengan lembut, "Jika kita bertengkar nanti, kamu harus pergi dulu. Kali ini, aku khawatir kita tidak akan bisa lari bersama. Kakak, aku... aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Meskipun Hukian Mei sangat takut, dia tetap menguatkan dirinya dan berkata dengan cemas. Bodoh, belum waktunya. Aku hanya mengatakan itu. Apakah pihak lain adalah musuh atau teman? Aku belum yakin. Su Yun tidak bisa menahan tawa, dia kemudian melepaskan Hukian Mei, memegang pedang bintang teratai, dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Beberapa sosok lagi keluar dari kisetan yang padat. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam atau baju besi ringan hitam. Setiap orang dari mereka memiliki pola iblis di pakaian mereka, dan setiap orang dari mereka diselimuti aura iblis. Terlebih lagi, wajah mereka sangat pucat, dan mata mereka merah darah. Wajah mereka dipenuhi dengan permusuhan, seolah-olah mereka adalah iblis yang ganas. Melihat orang-orang ini, Su Yun mau tidak mau memikirkan para ahli di sekte iblis di kehidupan sebelumnya. Bukankah mereka berpakaian seperti ini, Su Yun curiga? Saat itu, keberadaan yang menangkap dan membunuh para pencuri ini maju beberapa langkah dan mendekati Su Yun pada saat ini. Su Yun merasa bahwa mata pihak lain seperti cermin semesta terkuat di dunia, melihat melalui seluruh tubuhnya, seolah-olah gelang Long Zen yang dia kenakan tidak berguna, semuanya terlihat olehnya, dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tapi sekarang bukan saatnya memikirkan perasaannya sendiri. Meskipun pihak lain tidak mengungkapkan banyak ki yang mendalam, hanya berdasarkan metode ini, dia dapat menyimpulkan bahwa kultivasi orang ini mungkin tidak lagi berada di level Sky Spirit Master. Apakah kamu Su Yun? Pada saat ini, Pria itu angkat bicara. Siapa kamu? Su Yun tidak terburu-buru untuk menjawab, dan bertanya balik. Namun, pihak lain tidak menjawab, dan bersikeras bertanya, apakah kamu Su Yun? Matanya sangat tegas saat dia menatap Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, dia diam-diam melirik mereka, dan menyadari bahwa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan, juga tidak memiliki niat membunuh, juga tidak memiliki niat buruk, jadi dia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, benar, aku Su Yun. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan ini, keberadaan berpakaian hitam dan lapis baja hitam di depannya semua berlutut dengan satu lutut. Bawahan ini memberi hormat kepada Lord Demon Lord. Orang-orang ini memanggil dengan saleh. Mendengar itu, Su Yun terkejut. Hukian Mei, yang berada di belakangnya, bahkan lebih tercengang. Raja Iblis, ini, apa yang terjadi? Su Yun sadar kembali, dia merasakan lidahnya bergetar, dan bertanya dengan heran. Ria itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, Bolehkah saya bertanya, Guru, apakah Anda mewarisi warisan Tuan Yin Mo dan Tuan Canggu, dan mendapatkan alat ajaib mereka yang tak tertandingi? Apakah kamu mengacu pada raksasa tulang iblis itu? Benar, aku mendapatkan item ini dari makam dua iblis besar. Su Yun mengangguk dengan serius. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Penggarap iblis berkata dengan serius, Tuan Yin Mo dan Tuan Canggu memiliki status yang luar biasa di sekte setan sejati saya, dan ketua sekte saat ini telah meninggalkan kata-kata terakhirnya. Di masa depan, jika ada yang mewarisi warisan dari dua yang agung, tuanku, kekuatan yang mereka peroleh semuanya akan menjadi milik sekte iblis sejatiku dan akan menduduki posisi raja iblis. Penggarap iblis berkata, "Kali ini, alam wanhua telah mengalami peristiwa yang tidak terduga. Kami, sekte iblis sejati, telah mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa keturunan Tuan Yin Mo dan Tuan Canggu telah muncul di alam wanhua. Dengan demikian, master sekte segera mengirim kami untuk mencari Anda, dan hari ini kami akhirnya menemukan Anda." Dengan itu, semua orang berteriak serempak, "Tuan, tolong ikuti kami ke alam iblis sejati dan kembali ke sekte iblis untuk bertemu dengan ketua sekte!" Mewarisi posisi raja iblis.